acara Focus Group Discussion oleh pemerintah melalui Dekranasda bersama Bikrep Jambi, batik menjadi sorotan untuk pelaksanaan diplomasi ekonomi di Provinsi Jambi. Henry Bujang Jambi. Pada acara ini juga ditampilkan fashion show oleh Ikatan Bujang Gadis Jambi. Terlebih saat ini, pemerintah sangat gencar untuk selalu melestarikan batik tidak hanya di kalangan dewasa, tetapi juga menyasar kalangan muda. Serin Taria Zola, Ketua Dekranasda Provinsi Jambi. Kalangan muda pun menyambut baik dengan berkembangnya tren mode batik saat ini. Terlebih, batik merupakan warisan budaya yang harus terus dilestarikan. Dari Jambi, Liputan Tri Prata TV, salam Tri Prata.